aduh anak suket dan tak jemberat antun ngokak arum gontohan sideratkan mus murut kaset dan jating ari anggoro jenat suryo kake lima ulan wijono windu santoyo langsung sewu sananatu sekenu sikalan satelingan prabo palawaning suargo inurmatan kumlening kukus jiko dupek memanggil pakuk pat pamuko bolo notok kahyangan salikur terus linggo sariro yang sepuluh sariro rinuat sekataeng duso patites gayut sampur narifati katerangan dan pengerintung pengkungkur tondo paipun saiput satu rekan kudeng kawasaning sekmolgur kini kawasaning sekmolgur paling badan lawan nafas putih rupani kuasani sekmolgur wetan panggunani segarani santet manuhi kutul mutani selokok dan mengkoni leluhur kisno kasampur nakno loro ragani kiyungki irawat jadi bayu asas isus katutoy barat isus saka dawyo dayani pawitro pawitrem ilang rupo jati karyawarno jati suko sukaning dining bayaning prolegu jadi mereka abang kawoso semua merbu itu panggonani sekarane getih manwe dandang rutaning tembogo kang mengkoni lebur dropo kasampun naning loro ragane kiyungki irawan jadi awu asas isus katuto ing barat isus soko dayaning pawitro pawitrem ilamo rupo jati karyo warno jati soko dayaning lebur sedulure kang kuning kawasaning dening sukma wasisra dening kawasaning sukma wasisra kang arujut kempaling duya kelawan manukane pedang putaning kencana kang ngoni leluhur mabuh jiwa kasampurna nulawa ragane kiyungki irawan jadi ubadu asas isus katut barat isus soko dayaning pawitro pawitro ilang rupo jati kari warno jati soko dayaning leluhur sedulure kang ireng rupane kawasane dening sukma langit sulara panggonane sekarane wedi manuhane kakang kang mengkoni sedulur wisnu kasampurna loro ragane kiyungki irawan dadi wau asas isus katuto ing barat isus sapa dayaning pawitra pawitra ilang rupa jati karya warna jati sapa dayaning luhur sedulure kang tengah manjing murcaharing roh ilapi bebarengan suan marang Gusti kang murbeng sampurna mapaning swarga langit kalimah loro kalimah sada mustaka jamu den rohayu ning rat widadane yang agung tur cahya urip ngrasa ngrasa tuning roko urip tuning dawa cahya tuning sukma urine urji duta yang agung wonten ing wiji tumurun ni adab wala nawadun soko bukulan biung kira kelantaran lawadat
Dumadi kaulo mutmainah supya amara alwa makman kalau dumateng imania ini kero suci buto yang aku ini kesan kurus dati kuwa nyuwun teribur tinggal demri dumateng panjenengan ujio katun tunawar sakin mungkin darah mudelan mulengkan tamputi kuyon mani siro marau marang ingsun umpayak untang toko senjuruning jiwani kiyung kirawan siro jo aling-aling ingsukmo bugusti kang murbo pasisno mugi kepareng mo arwai pun kiyung kirawan apak panakening suwargi inaroing pomidodoro-midodari sinar kabudayan ingkang abekto katur saken dawa para wayah putu para mudha ingkang tasih nglajengaken lelampahan ing bab kulak kaprigelan budi kula nyuwun dumateng ibu bumi bapa dono ibu bumi bapa rimo kakang bala adi ragil dina pitu pasaran di keheningan malam ini di bawah temaram lampu balai kota aku menundukkan kepala dalam duka atas kepergian sosok anak manusia yang telah melangkahkan kakinya menuju keharibaan. Dia sang pejuang, dia yang kokoh dengan keyakinannya, yang selama ini berjalan di atas sesuatu yang tak pernah banyak orang memikirkannya. Dia yang kadang sendiri, tanpa teman, tanpa sanak saudara yang paham akan dirinya. Sosok yang bersahaja, yang tetap berjuang untuk kebudayaan, yang tetap merasa dirinya tak pernah mampu berbuat apa-apa. Gusti, duka ini begitu mendalam. Dia yang selama ini mengabdikan dirinya tanpa pernah meminta imbalan apapun, berjalan sendiri walau luka, darah dan nanah memenuhi tubuhnya. Dia sang pejuang telah pergi. Masih ku ingat pesannya, ketika aku nanti pergi meninggalkanmu, jangan pernah tangisi kepergianmu, tapi tetaplah berkarya dan berkarya, karena dalam karyamu ada nafasku. Gusti, dia sosok baik, dia sosok yang peduli terhadap teman-temannya, dan kini telah kembali ke haribaan. Selamat jalan bapakku, selamat jalan guruku, damailah dalam tidur panjangmu, dia Yongki Irawan.
kita lalui untuk acara selanjutnya, yaitu Memetri Kota Malang, Hatur Bakti Luhur Menteri Kota Malang ke-109 yang akan diawali dengan penanaman tanaman jambaring di 8 penjuru. Setelah itu kita kembali pada posisi doa bersama dan diakhiri dengan gembul kejana. Untuk Mas Wes, monggo. Ombol dungo dulu. Ombol dungo. Tak suruh. Dungo semua. Okay. Monggo kepada para sesepuh untuk secara bergantian memanjatkan doa sesuai dengan keyakinan masing-masing yang akan diawali oleh Ki Suroso. Monggo Ki Suroso dipimpin doa, selanjutnya kepada para sesepuh yang lainnya juga dipersilakan untuk memanjatkan doa. Mas dipone bundi Mas. Oh nggih, sekedap. Anu napa? Wau wonten mana? Perapenya tadi, Pak. Iya, Pak ya. Oh, iya. Menyan, ada menyan. Oke. Monggo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Nuwun sewu, dalem menika kula dipun aturi sesulih nggih menika badhe donga sareng-sareng. Monggo sepindah gimana ko mengerti Bayong Kirawana gini pun kundur dateng kasih tenjati. Monggo kali hari ulang tahun Kota Malang ingkang kaping 109. Monggo dumateng Bapak Ibu sesepuh bin sesepuh Bikatur Pak Wali Kota, Pak Wawali Kistoyo juga beda yang kang rawuh. Monggo dalu menika kula menangka sulih saking derek-derek sepuh ngaturakan wajib dalu menika tunggu sarang-sarang sepatus HUT Kota Malang tansah pinaringan, Kota Malang pinaringan wilujeng rahayu selamat. Berdoa dipun milai Duh Gusti Kang Maha Agung, Gusti Kang Maha Welas, Gusti Kang Maha Gesang. Kula minangka sesulih saking Pak Wali Kota, Bapak Wali Kota, Bapak Wawali Stoyo, masyarakat Kitha Malang anggenipun mapat nggih menika ulang tahun ingkang 109. Mugi sedaya pinaringan wilujeng rahayu selamat. Allahumma puji langgeng sahadat panjeri iman kesangira sedaya masyarakat Kota Malang rino nanungi nalika ana dina loro sampurna nawuku 30 aja ana wong sia-sia adohno pancabaya cedhekno pasihane Allah slamet to kakeslamet kan den slameti sedaya
perangkat Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota sedaya Nayoko Projo ugi masyarakat Petuk Noeng Sarengat Salam Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat ing bumi, luput ing Poncoboyo, bumi angsung rejeki, jagat angsung berkat, bumi pertulung, bumi kang nulak saka bengkolo, kang dadi ratune nyawa sakali. Pitung langit, pitung bumi, pitung aras, pitung kursi, berkat kuat-kuat sirotol mustaqim. Katekonono bumi kodratullah, antuk rahmati Allah, selamatono ono dening Allah. Alhamdulillah, yurubil amin. Allahumma sirtat pangeran jenangi Allah, manjing sukmo gesang tetap iman, manjing rasa langgeng jajari merja wali tekad, karepatin nukuni niat gede testin abang panggonan, utih rupani wujudi gesang, pambuti dasari Allah, murup muncara sukmani, gumebyar nyawani, cepak no rejekini, doh no bilaini, kiwak no balae, sampurna no nur cahyani, uger-uger ardo poncondriani. Sirtatullahi robbil alamin. Allahumma tulak tanggul nono pola tepahitan, tulak balik netan sing mulak rojo iman selamat selamat doa dening Allah. Allahumma tulak tanggul nono pola tepahitan, idul tinulak balik idul sing mulak rojo iman selamat selamat doa dening Allah. Allahumma tulak tanggul nono pola tepahitan, tinulak balik ulun sing mulak rojo iman selamat selamat doa dening Allah. Allahumma tulak tanggulana kala teka lor, tulak balik ngalor sinulak rojo iman selamat selamat doa dening Allah. Allahumma tulak tanggulana kala teka nisor, tulak balik nisor sinulak rojo iman selamat selamat doa dening Allah. Allahumma tulak tanggulana kala teka dhuwur, tulak balik dhuwur sinulak rojo iman selamat selamat doa dening Allah. Allahumma tulak tanggul saka bengkol kang tumiba ana ing Kota Malang katulak balik sampurna. Rohilabi Muhammad Mangkal Dados Kesang Sedaya Mekaten kang saged kula aturaken mugi sedaya pinaringan berkah saking Gusti Ingkang Maha Agung. Sedaya pinaringan welas, sedaya pinaringan aman selamat boten wonten kudeta menapa. Matur nuwun saking kula aturaken salam. Rahayu, rahayu, rahayu. Umbul dongo wong kang maeso aku suguh menyan madu kang tak suguh dino pitu manawa ana sing ganggu lan ridu menyang kutaku ing Malang iki dibondo dino kang limo diratuto dino kang pitu sekeng lelembut lebur luluh balio menyang panggonanmu dewe-dewe sukmo sejati tangio wit bedhedheng godhong sukmo katuto sang ayu arane menyan lan dupa, sang ayu araning sekar, kir singkir sumingkir sekeng rubedo, sanak danyang deso sukun, Malang Kuteswara, Talaga Kancana, Waringin Doyong, Dabu Paja, Dinanaya, Sang Kalian, Selapura, Salahita, Pamudian Pura, Kang Rumekso Malang, Yang Lembu Suro, Mbu Yudo, Singosari, Kolo Johar, Yang Gembol Jati, Yang Wujil, Yang Gunung Ujur, Yang Katu, Yang Panawijan, Mbah Malang, Kaki Nini Pedanyangan Kabeh, Kembalan Kajat, Mbah Kolo Cokro, Buto Kepolo, Joko Dolok, Ronggo Wijoyo, Toh Jiwo, Proberno, Mangun Yudo, Joyo Dipo, Putri Banjaran Sari, Yang Ronggo, Ki Ageng Gripik, Ki Ageng Sentono, Yang Ngawonggo, Yang Lesan Puro,
yang Mondoroko, yang Ceptoning Harjuno, yang Mangliawan, yang Jolodri Kidul, yang Sangkolo Katung, yang Buto Tarikis, yang Bujonggo Bujanggi, yang Resi Empu Rahayu Arigung, Mewah Resi Agastya, yang Utarwiyah, yang Buto Lodoyo, yang Korep, yang Singobarung, yang Prabu Dewa Simba, yang Gajahyana, yang Tunggul Ametung, yang Ranggah Rajasa Anurabumi, yang Paramita Sari, yang Panji Seminingrat, yang Anusapati, yang Raden Nararya, lan sedaya para sentono ingkang sampun gugur andhepani ing Kitha Malang, bapa wali kota, wali kota ingkang sampun gugur andhepani jejibahanipun. Sangkala cakra pakune bumi Malang, sangkala brojo tinding bumi Malang, naga ngelak saturining kewan, danyang kabuyutan kang malik warna-warni, karepmu karepku kabeh ingsun caos dahar, sekul arum petak rupane arum gandane, kantar-kantar uruping menyan lan 200 rasa mala sak kuduping sekar melati ajenge, sejati ning warga Malang kang suguh, sejati ning rasa kang nampa, sampean gondo sampean rasa, wonten tuna lampahipun warga Malang sak tindak wiraose sak klimah, kawula nyuwun pangapura. Ingkang saklimah kalantar prawadya Malang sak kleraman kula nyuwun pangapura. Warga Malang dalu punika sami nyenyuwun dumateng Gusti Yang Maha Suci, sung sesaji sari genep sajen genep, atur puji santirena hatur bakti leluhur. Sak lebetipun mahargya ambal warsa Kitha Malang ingkang kaping 109, mugi kaliso panggudo pangrencana rinten kelawan dalu dedugenana ingkang sinedya kinabulana ingkang kasuwun dinten punika ngantos sak lami-laminipun. Dene sesaji jenang sepuh ngawuri ibu bumi bapa toyo bapa Adam ibu Hawa, wiwitan-wetan pingkasanipun kilan peleti ing dina rijalulah, mugi kaparingana kaslametan kasugengan kabahagian raharjo sak punika lan sak lajengipun. Tumpeng suci ulam sari katuro dumateng Gusti Kang Maha Suci, angijabahana dening sedyaning para pamerintah nindakaken jejibahan ingkang kangge warga sami kinayoman menapa ingkang sinedya teka cinipta dadi kakang kawah kang aweh murah adiarari kang aweh rejeki. Tumpeng suci ulam sari katuro dumateng para leluhur ingkang sampun undur ing alam langgeng, aduh tanpa wangenan cedhak tanpa megolan. Mugi amberkai pasamuan punika sak lebetipun mamayu ayuning bawono, meliginipun ing Kitha Malang sumrambah sak neswantoro. Tumpeng suci ulam sari katuro dumateng dinten pitu pekenan gangsal kala dina naga dina kala sasi jabung sayi, uwas sangarisi pasundari naga tawurnan sak jati ngarangi, supados boten wonten gudhur rencana awal kelawan akhir, katuntun weruh sak durunge winarah. Tumpeng suci ulam sari katuro dinten ingkang manggen wonten keblat papat, 5 unggul-unggulan, 6 7 kumaraning danyang ing Kitha Malang ing dinten sukra manis titi surya kaping 8 punika sineksenan dening wuku manahil Windu Santoyo 1956. Dumugi sak periki ngancik yuswa 109 taun.
rinuwato sekataing balak bila ini pun saking sambe kolo punika tebih dipun rantos selak dipun panggini tetepo tondo pangarani roh urut urip adar beni saaturan malih ngaturakan cok bakal kangge memulih danyang ikal bakal sifat bakal dumadosipun kita malang kembalan kajat ingkang wonten provinsi lan pusat Jakarta manunggal cipto rasa karso antagaro gemah ripah toto tentrem karto tur raharjo. Kaidenan danang rinekso dening sedaya para punden kita malang tumpeng kuat wujudipun ingkang saking ketang angawruh dumateng Bapa Adam Ibu kuwato ingkang mengkoni kutha Malang tata pemerintahanipun kantor-kantor lan para warga masyarakatipun usaha dagang boten keplantenan tani boten kemlaki tukang seniman padha asum tanggapan samio toto tentrem welas asih asuh mat sinamadan guyub rukun sahati peroyo bangun pemerintahan kang adil lan makmur keleman polo pendek ngawurui dewane bumi yang onto buku ingkang jagi katentremanipun kawilujengan kita malang sedoyo piolo piolo tansah kinelem sak duruning bumi ingkang sae dipun pedalaken wulu pamutune menapa ingkang tinandur cungkul sinedya dadi paring ana slamet sak deringe pecah lan sak mantune pecah anggenipun penganen-angen ingkang tasih mentah lan ingkang sampun mateng sadaya katuran ingkang jinungko lemah tawa tirta tawa kinampur dening banyu pitu sumber banyu ngun, banyu matekir, banyu maleho, banyu maleka, banyu mani, banyu wati, banyu wujudu amber kahono, banyu kang kinaryo panggesangan toyo kang imuto, amber kahono, toyo kasampurnan botok tawon, angawroi leluhur kuwero diwaning rojo brono, pinongkopi kekaing dunyo mugi sedoyo warga tangsa boten kekirangan sandang kelawan pangan ganten wangen kinangan kembang telon kopi teh gulo kelawan banyu tawa ngalap berkahipun dumateng sedulur papat limo pancer angawroi nyuwun pangkurwating dewi Sri Kumalaning rejeki dewa sedono dewa polowijo mugi-mugi warga malang sampun kekirangan sandang kelawan pangan sahingga para petani boten kemlaki sidagang lan tukang boten keplantrang sedaya usaha menapa mawon pabrik-pabrik usaha-usaha menapa tansah amberkai angsalogati usaha menapa kemawon rejeki mulyan saking swarga donya jenang solo mengeruhi sengkolo dendu, sengkolo liwung, sengkolo curio, sengkolo gandrung bedes, sengkolo mancah, lan sengkolo sukerto. Bungso kolo ilang dering dumawah, ingkang sampun dumawah, rinekso dening Allah. Palukatan duso molo hilo hilo lororogo, tujuh teluh tarak nono, supoto lan upo jalyo, om song song guru. Sumongsong tekanikan asipat kukuh kuh kukuh tekanikan asipat kukuh geni dadi banyu banyu dadi geni kuh kukuh tekanikan asipat kukuh reksanen ragane wong sak malang raya reksanen payungono jasate wong sak malang raya temahan katuto lelarani surosukertani ginowo bayu sak yuto bumi tutup jagati mengo isine para jalma jalma kewan ya jalma manungsa kang tumitah ing jagat netra bumi tutup kang sabda ratugung binatara bumi mengo kang abrasta manungsa dur angkara sak-sak panguasane Gusti kang akarya jagat ya iku kabeh sedulurku kang padha njaluk slamet
saka murkani bumi kang mengo. Sir dadi sabdo dadi. Sabdo dadi dumadi slamet. 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 Slamet saka kersane Gusti kang murbeng dumadi. Sesanti jaya jaya wijayanti. Suh brasta tekabing olah dharmastuti. Mangyo hayu 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 rahayu. Nuwun. Demikian Bapak Ibu, gue dungo untuk Kota Malang sudah dilaksanakan. Acara berikutnya yaitu Gembulu Bujono untuk penanaman tanaman jambinang akan dilaksanakan oleh Sanggar Among Jitun nanti pada pukul 1, sehingga selesainya acara ini kita akhiri dengan Gembulu Bujono. Saya selaku pembawa acara dan atas nama penyelenggara, bila mana ada satu hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kok ke Basole kok? Mbah, Mbah Sole, Mbah Sole. Ambil dulu saya ditimbali Mbah Sole. Iya itu Mbah Sole. Pin. Alpin. Mbah, ini Mbah. Oh, nggih. Ya, Mas Soleh. Kak Suroso. Salam budaya dumateng sedaya warga ing Kitha Malang sak likeripun kawula Ki Soleh Adi Pramono dalu menika pinangka urup upas sembur-sembur adas anggap nderek-nderek memetri umbul donga hatur bakti leluhur dumateng ngarsa dalem Gusti ingkang murweng dat supados ing pengangkah Kitha Malang salajengipun anjayeng bawono kaliso ing rubeda nir ing sambe kala dalu punika kinarya bebukaning carios budaya ing Kitha Malang kadang seniman seniwati budayawan rohaniwan lan warga pengamat sarta wartawan sedaya ngempal wontening AS Center ing Tugu Malang ngajengipun kantor wali kota Bopo Wali sampun paring jopo montro guno srono kalawan sabdo sabdanipun dalu punika mugio poro seniman tansah dados matuladan saket dados pangedeming rasa pangrasa khususon wontening percaturan politik nembe badhe kalampahan pramila liwat budaya kita saged saling asah asih asuh sami nepis ego sami mbuang sukertanipun pepinginan pribadi utawi kelompok sangga kita manunggal wonten salah satunggalipun prasasti ingkang saking Tumpang ingkang unglipun tunggal I Kemul Godana kangge ngawikani mbrantas sekateng godha pangrencana kita kedah manunggal cipta rasa karsa sahadi praya mbangun budayanipun piyambak-piyambak tanpa angirangi ngandhapaken ingkang saking dusun paraden pagunungan sarta njunjung keprabon nginggilaken para aktor lan aktris ingkang sampun sukses sadaya kalawau namung kantos ngerantos giliranipun piyambak-piyambak dene ing pengajap
Dalu punika kita sami enget lelampanipun kajang kula sepuh Ki Yongki Irawan ingkang sampun murut kasedan jati katimbalan dening Gusti ingkang Maha Agung. Dok nalika dinten Anggara Jenar Selasa pon ing wuku manahil titi Suryo 8 ing sasi Wijono utawi Maret Windu Sewu Sancoyo tahun 1956 Sinengkalan Sating Pamicara margone Palawanganing Suwargo. Mugi-mugi arwahipun Ki Yongki Irawan dados salah satunipun para pahlawan-pahlawan kesenian ing Kitha Malang khususipun. Mugi-mugi menapa mawon ingkang kumrembiah kumelip ingkang wonten ing Kitha Malang sedayanipun saged angsala pakurmatan lan satataning kados dening wali-wali ning kabudayan aktor aktris ingkang sampun menjilo kesangipun. Para pamirsa, Malang menika gegadah angsal pangupa jiwa ing tanggal 29 Desember 2021 Pemerintah Republik Indonesia lumantar saking kantor Departemen Pariwisata dan Kebudayaan maringi kanugrahan bilih ringgit Malangan gagrak Malang menika angsal pangalembono ingkang arupi warisan tak benda saking Kementerian Republik Indonesia. Karana menika kesenian kang sampun langka kala wau wonten prasastinipun ing Kawi taun 1632. Miturut Dr. Johan Stuart, bilih prasasti Kawi kala wau anyerataken angringgit awayang banol. Lajeng salajengipun wontenipun tontonan kinarya tuntunan abad 8 Sang Prabu Gajayana sesarengan ngawontakan ngus nguntapaken arwah kados dalu punika menawi nguri-nguri utawi ndongaaken dumateng ingkang sampun murut kasidan jati dipun wontenaken upacara serada. Dene upacara serada kala wau menawi priyagung utawi tiang ingkang berjasa tumraping negari 12 tahun kemudian diupacari serada. Dening upacara kala wau mbetahaken seorang juru donga ujub utawi umbul donga dipun sajeni wangi-wangian kairing dening gongso. Gongso nalika semanten tasik nadanipun tiga, nada ji, nada nem, lan nada mo. Menika embrionipun gamelan ingkang wonten sakmangke. Lah, prasastinipun kasebat prasasti Kacuk. Wonten salah setunggalipun pesalen ingkang damel musik nuwun sewu para pamirsa kados pentil susu ibu. Nalika semanten dereng lengkap ngaten tasik gambaripun kados cowek nanging wonten pentile ingkang kasebat menika gongso. Tembung gongso menika tembaga kalian rejoso dari tembaga kali timah putih dados bahan musik gongso kala wau. Salajengipun wonten ing ngriku menawi nguntapaken arwah-arwah supados sampurno wontening nirwana mawi wahono raket utawi topeng utawi patapelan ingkang dipun agem saking Kajeng Cendono. Pramila
Sang Prabu lajeng dipun terusaken miturut Ki Karimun menawi wonten ingkang sedo sedaya menika ndamel topeng keluarganipun syarat-syaratipun arwahipun ingkang sampun suwargi manjing salah setunggalipun dumateng pawongan lajeng menari-nari. Lah saking ngriku kaangkat dados tarian ritual. Saking remenipun dumateng perhatian tari, Sang Prabu ndamel tengoro candi naminipun Candi Badut. Badut menika menawi basa kina penari. Lah dangu-dangunipun penari saged pantomim. Dangu-dangunipun saged dagelan. Prasasti salajengipun Prasasti Himat lan Prasasti Dinoyo A Dinanaya A anyebataken wonten salah setunggalipun milai ing Malang wonten pertunjukan ingkang damel properti mangrakat utawi raket utawi topeng ingkang dipimpin ingkang tindakaken dening juru mangrakat artinya penari topeng dipun pimpin salah setunggalipun pimpinan naminipun Pataweh. Lah Pataweh menika dalang juru cerita. Dados embrionipun seni pertunjukan Malang menika wayang topeng. Menika prasasti Himat lan prasasti Dinoyoa. Salajengipun Sang Prabu Wisnuwardana yasa tontonan kinarya tuntunan kangge kerukunan umat Buddha lan Hindu ndamel pepakem Ramayana nanging tasik ndamel wayang topeng lajeng kasepet tontonan wayang wang prasastinipun prasasti Jaha ingkang mijil wonten ing Kediri pramila Malang menika wonten miturut Bapak Agung sinten ingkang kula maos wonten ing MCC Malang Society menika mata air dari kebudayaan Nusantara saking Malang saking Kanjuruan dados Singosari Singosari dados Tumapel Tumapel Torojo atau Singosari Singosari dateng Mojopahit lajeng anjrah kesenian kolowau ngantos wontening Malaysia Vietnam, Kamboja, Madagaskar, Siam, Birman, lan Thailand. Saengga kita mengajukan dumateng UNESCO Panitia Kebudayaan Dunia, alhamdulillah pada tanggal 17 bulan September tahun 2017 kebudayaan Panji sebagai pahlawan kebudayaan Nusantara itu menjadi Memory of the World Indonesia. Ketika Panji diangkat di UNESCO orang sedunia mengerti tentang Panji ini sekarang kebudayaan wajib hukumnya fardu ain bangsa Indonesia gelem ora gelem kudu ngopeni nang kebudayaan Panji. Nah kebudayaan Panji yang menjilo di Malang namanya topeng Malang otomatis kawulane pemerintahe ayo bareng-bareng podo memulai kesenian akar. Kalau dulu aja topeng dibuat untuk sarana kesempurnaan orang mencapai kelepasan arwah, sekarang pun orang juga kepingin sempurna. Yo nganggo topeng nek mati, neng topengnya wis karek kapas lan kayu cendono, minyaknya cendono. Kalau dulu topengnya dibuat kayu cendono. Nah inilah adalah kebudayaan akar. Oleh karena itu dari saya malam hari ini mengingat perjuangannya Ki Yongki Irawan. Siapa yang tidak pernah diberi makan oleh beliau ketika masih ada Dewan Kesenian Kota Malang di Jalan Nusakambangan, belum Cendrawasih. Sehingga pada waktu pemerintahan Wali Kota Pak Sugiono benar-benar senimannya giat, olahraganya giat, semua lapisannya diat. Dan harapan kami seperti ini manunggal. Kemul tunggal i kemul godana. Untuk mengatasi problem-problem apapun
kita harus nyawiji. Nah dari sanalah kita tepis ego kita masing-masing manunggal supaya Malang tetap bersatu. Dan hari ini juga saya numpang bahwa nuherang nulengkang kaputi meloyo rupani siromara omening sun kun payakun kang topo sanjuruning kadang-kadangku poro supporter kang gugur oneng madianing palagan kanjuruan mugo-mugo dipun sepuro dosane diakuo marang Gusti nabine dewe-dewe katuntun noworo sakduninge warah lan katuntun marang panembae dewe-dewe mugo selamat antuk swargo langgeng nuwun hayu rahayu rahayu. Matur nuwun, terima kasih kami ucapkan. Dan kali ini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Bom Ulun Basuki Langgung untuk semuanya. Bahwa pada malam hari ini adalah bertepatan dengan kita Gumul Bujono juga untuk memberikan dungo, yaitu doa kepada sahabat kami, saudara kami, senior kami dalam satu wadah, yaitu di dalam seni dan juga di dalam budaya, di dalam kegiatan sosial juga. Beliau adalah yaitu Mas Yongki Irawan. Bahwasanya kami punya kenangan dalam waktu-waktu dekat ini dengan beliau karena beliau begitu aktif sekali dalam perkembangan mengenai terutama dalam seni. Seni, tradisi, seni, budaya, yaitu suatu kesenian yang kearifan lokal untuk Malang dikembangkan beliau. Dan pada waktu kenangan itu, 3 hari sebelum beliau untuk wangsul Sumareh Dumateng zaman Kelanggengan, ada kesan beliau yaitu mengerjakan suatu literasi yang diyoutubekan yaitu tentang seni yang digelutinya yaitu Nyai Budut. Nyai Budut dikembangkan bahwa ada literasi ada kesamaan dengan variasi tentang Dewi Sri. Ah, Dewi Sri ini adalah simbol dari tanaman padi. Otomatis kenapa kami dimintai sebagai literasi kami untuk digabungkan karena saat itu Malang adalah zaman dulu terkenal dengan adanya Gemah Ripah Loh Cinawi. Sehingga dan terkenal beras yang bagus, padi yang bagus adalah di daerah kami, yaitu di Malang, sisi timur, yaitu daerah Tumpang, yang itu namanya beras Tumpang. Nah, otomatis disitulah Mbak Yongki untuk memberikan referensi, untuk memberikan sebagai informasi tentang bagaimana mitos legenda Dewi Sri yang berkenaan dengan tanaman padi, yang berkenaan nanti dengan variasinya dengan Nyai Budut. Inilah kesan yang sangat mendalam bagi kami, sehingga kami memberikan literasinya kepada Mbak Yongki dengan tulus, dengan ada pesan, Mbak Yongki, saya tahu jenengan adalah orang yang aktif, yang luar biasa, dengan yang sesama kita usia yang sudah senior. Tetapi jiwa jenengan kalau mengenai pengabdian kepada masyarakat, pengabdian dengan seni, pengabdian dengan budaya, merasa masih segar, masih muda dengan semangat itulah. Sehingga apa yang dijalankan itu kami mendukung sekali. Dan itulah kenangan yang kami, sebenarnya kenangan kami sangat banyak sekali. Tapi yang sangat terkesan adalah 3 hari sebelum beliau dipanggil oleh Sang Khalik. Inilah. Jadi kami dalam hal ini, malam hari ini bertepatan dengan ulang tahunnya Kota Malang ke-109. Yaitu Malang Kusiswara. Jadi beliau adalah berpegang pada itulah. Jadi kita hilangkan, kita musnahkan keangkaramurkaan, kita wujudkan bijaksana sehingga Malang wujud harapan beliau, harapan kami dari orang-orang budayawan yang sudah senior-senior sudah ini mengharapkan kembalinya Malang. Rekonstruksinya Malang adalah Gemah Ripah Loh Cinawi untuk bisa dinikmati oleh masyarakat Malang. Terima kasih kami Ki Suryo sebagai sahabat yang benar-benar merasa kehilangan sahabat kami. Tetapi cuma doa kami tulus dalam hati kami, vertikal kepada Gusti Sang Pencipta.
semoga sahabat kami Mas Yongki Irawan bisa diterima di tempat hidup mulia di sisi beliau, yaitu di surga abadi. Matur nuwun, rahayu, rahayu, Om Ulun Basuki Langgeng, Sugeng Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Sandi-Sandi Om, Namo Buddhaya, Hong Ulun Basuki Langgeng, rahayu rahayu Kang Sami Pinangge. Saya mulai kecil sampai detik-detik beliau meninggal, saya selalu bersama beliau. Beliau Yongki Irawan merupakan sahabat, tempat teman bermain, tempat teman berdiskusi, tempat teman mengadu kebolehan, karena beliaulah seorang guru kami, sahabat kami, bapak kami, dan teman-teman bermain kami. Jadi saya merasa sangat-sangat kehilangan pada beliau, karena beliau adalah sosok yang boleh dikata perlu menjadi panutan, perlu menjadi sauri teladan bagi para seniman budayawan yang ada di Kota Malang. Malang betul-betul kehilangan sosok yang bernama Yongki Irawan. Yongki Irawan bukan orang yang super, namun mereka adalah yang luar biasa. Mereka walaupun di usia yang tua masih tetap ingin berkarya, masih tetap eksis di bidang seni dan budaya. Dia tidak pernah menjelekkan satu dengan yang lain. Mereka selalu memberikan dorongan, memberikan semangat kepada teman-teman mudanya, teman-teman sahabat-sahabatnya untuk tetap berkarya, tetap sehat. Namun apa dikata, Tuhan memanggil lain, beliau menghadapkan kuasa. Mudah-mudahan almarhum Mas Yongki Irawan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa bil irdha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya, rahayu rahayu Sang Cami Winahi. Selamat malam. Rahayu rahayu rahayu. Terima kasih. Semoga Kota Malang kedepannya lebih tentram, lebih damai, terutama khususnya untuk warga Kota Malang yang sekarang merayakan hari jadinya. Saya harapkan bisa menjaga keamanan dan ketentraman Kota Malang. Kedepannya saya harapkan Kota Malang menjadi lebih indah dan lebih damai sejahtera. Khusus untuk Mas Yongki, sahabat saya, juga sahabat karib yang sudah lama kumpul mulai tahun 1998 mendirikan LKDI dengan saya. Semoga dalam perjalanan kembali ke asal itu mendapatkan tempat di sisi Gusti Kang Murbeng Dumadi. Itu harapan saya dan keluarga yang ditinggalkan, semoga mendapatkan seperti gegayon-gegayon, semoga enggal-enggal kasembadan. Mengkaten atur kula saking Pak Tio Sutiono.